saudara-saudara seimanku dan saudara-saudara yang bukan seimanku. Hari ini saya lanjutkan lagi sanggahan mengenai Taman Eden itu ada di sorga. Terima kasih kepada kalian semua, baik saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang tidak seiman. Karena tanpa kalian, maka pembelajaran kita hanya putar-putar di situ, stuck ya. Tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, tapi di situ tok. Dengan adanya kalian, maka pembelajaran kita bisa semakin meluas ya, bisa semakin banyak dan bergairah. Nah, kawan-kawan, sengaja saya buat di Mari Belajar Alkitab ini hanya pembelajarannya, pembahasannya kita pindah nanti di Sang Debaters ya. Agar apa? Agar kalian paham dan kalian mau belajar dulu sebelum malam kita ketemu untuk berdiskusi. Oke, saya langsung saja karena siaran di sini memang saya sengaja pendek-pendek saja agar orang gampang mendengar dan gampang mencerna ya. Hanya 10 menit, 12 menit gitu ya. Pertanyaan yang bagus tadi kan sudah saya jawab pertanyaan pertama dari saudara kita Purba ini ya. Bukan ini yang mau saya share, yang ini yang saya share. Nah ini. Oke, okay. Ya. Rindu Purba. Rindu Purba bertanya yang kedua. Pertanyaan kedua, lai bilang Adam diciptakan pada hari ketujuh. Berarti sama dong dengan binatang hutan yang diciptakan dari tanah oleh Tuhan. Apakah binatang hutan dan burung di udara yang diciptakan dari tanah berada di surga juga lai? Oke. Nah, sebenarnya dia ini mengambil pemahamannya ini dari Kejadian ya. Kitab Kejadian. Kita buka dulu Kejadiannya. Kejadian apa? Kejadian 2. Ya kawan-kawannya. Kejadian 2 jelas dikatakan di sana ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah kepadanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikian nanti nama makhluk hidup itu. Ingat. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kalimat penguat ya. Nama makhluk itu diberikan di situ dan demikian nanti makhluk hidup dimanapun dia berada, dia berikan juga namanya. Maka kalian akan berkata, dari tanah mana makhluk hidup itu diciptakan? Ya kan demikian kawan-kawan ya. Ingat bahwa Adam diciptakan dari tanah yang ada di bumi. Setelah dia diciptakan, maka dia diciptakan bukan peta. Nah ini anak yang belajar Bible kawan. Ini bukan asumsi. Tetapi kita harus memikirkan sebuah logika. Kalau peta, maka seluruh tanah yang diambil Tuhan dari bumi itu terpakai. Karena peta kan tinggal ginikan aja. Kalau kurang peta tetap jadi. Tetapi karena manusia yang diciptakan Tuhan itu memiliki bentuk awalnya peta, maka dikikislah dari mata saya ini tanah cep, jadi bulat. Paham ya? Dikikis dari mata sebelah cep, jadi bulat. Diambil dari hidung tanah itu tep, jadilah hidung. Diambil dari sini hidung. Seperti orang memahat patung. Awalnya tahanan itu dibuat peta. Paham ya? Loh, kok Sang Debater asumsi? Saya tidak asumsi. Karena Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan, kita pakai logika. Logika orang Kristen berpikir itu hebat kawan ya. Beda dengan simsalabim. Karena di simsalabim memang harus tertulis. Kenapa? Kitab suci mereka kan kitab suci abad-abad. Yang hanya lompat sana, lompat sini, putar kanan, putar ke kiri, kayak poco-poco. Ketika ditanya gak bisa. Maka dia harus tertulis karena dia menyamakan dengan kitabnya. Ketika kita tanya ke kitab dia harus tertulis, dia katakan, oh tidak semuanya harus tertulis. Itu bukan kitab sejarah, bukan kitab biografi atau biografi. Nama juga simsalabim. Ujuk-ujuk ada, entah dari mana jalannya. Kalau saya ada, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ingat ya. Dari debu tanah kalau dibentuk manusia. Jadi pertama diambil tanah itu, maaf ini kawannya,
apa yang bisa saya peragakan? Pasti bentuknya kotak atau bulat-bulat lah, tumpukan-tumpukan. Ya. Dari mana Tuhan mengambil? Dari bumi. Kan dijelaskan dari mana engkau diambil, diusir ke situ dia. Ya. Itulah teknik orang membuat patung. Logika orang Kristen maju. Maka dibuatlah kotak, baru dibuatlah ini. Oke lah bulat. Dibulatkan gini misalnya kan, pasti ada terbuang. Karena kepalaku enggak petak, kawan. Benda yang petak itu yang tidak membuang sisa apapun. Tapi selagi masih seperti aku ini kan tipis. Ini agak tebal misalnya. Berarti ada yang dibuang dari sini, tanah itu. Paham ya maksud saya? Ini mata dicongkel gini kan. Nah, baru dibentuklah mata. Pasti ada yang dibuang dari celah-celah sini. Demikian juga hidung, pasti ada tanah yang dibuang. Pertanyaannya, ya kan? Dari apa hewan dicipta? Dari tanah. Tanah yang mana? Alkitab menjelaskan sebuah cerita penciptaan manusia. Sebuah firman penciptaan manusia. Dan tidak diceritakan Tuhan ngambil lagi tanah dari bumi. Tidak ada. Tetapi dibilang di situ penciptaan hewan dari tanah. Tanah itu cuma satu sumbernya, dari bumi. Maka sisa-sisa pembentukan si Adam inilah yang dijadikan Tuhan untuk menciptakan hewan-hewan. Itu asumsi Sang Lebater. Tidak. Itu adalah logika. Kau lihat bentuk manusia ini, kawan. Ketika saya dibentuk patung saya misalnya seperti ini. Tahukah kau sisi sebelah ini kosong sampai ke sini? Paham kan? Itu kan tidak petak. Kalau petak, kotak, iyalah. Itulah sebabnya ada penyembah-penyembah berhala, berhalanya itu petak. Ya kayak kotak. Kenapa dia harus kayak kotak? Karena menurut mereka enggak ada yang tersisa kan gitu, kawan. Sementara kita diambil dari tanah yang kotak tadi itu dibentuk. Maka sebelah sini kan kosong keleleknya. Nah, sampai sini kosong ini. Sisa tanah ini kemana? Nah ini sampai ke atas sisanya. Paham ya? Itulah yang dijadikan Tuhan untuk membentuk hewan-hewan itu. Apakah perlu banyak? Tidak, Tuhan tidak perlu banyak. Penting ada sumbernya. Yang Tuhan misalnya gini, jadilah kau burung, jadilah kau apa. Tapi Tuhan tidak menamai ya. Yang menamai, punya hak menamai adalah si Adam. Tuhanlah yang menciptakan. Diginikannya, dimasukin ini semua. Oke, paham ya? Dan sekali lagi saya bilang, itu adalah logika berpikir. Oke, kawan-kawan? Nah, sekarang itu sudah terjawab. Nah, pertanyaan siapa tadi sudah terjawab. Sekarang ayat penguat. Nah, ini enaknya belajar dari Sang Lebater, kawannya. Harus ada ayat penguat agar dia tidak menjadi seperti prematur ya. Akhirnya, apakah binatang hutan dan burung di udara diciptakan dari tanah berada di surga laiku? Sudah terjawab ya, itu belajar berambil dari tanah yang di bumi yang sisa-sisa dari si Adam ya. Adanya oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah ini ya. Ada sini. Bentar ya. Ini dos. Shalom Bang. Pada saat Allah mengambil tanah dari bumi, apakah Allah mengambil tanah dengan kedua tangannya di bumi atau bagaimana, Bang? Tuhan menciptakan manusia dengan kedua tangannya, itu yang dibilang Tuhan. Ya. Artinya mau tidak mau kita kan diajarkan bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Apakah dengan tangannya Tuhan mengambil tanah ke bumi? Tidak, kawan. Karena kalau tangan Tuhan menyentuh bumi, kan udah dibilang akan hancur musnah bumi itu. Tuhan kan pintar, punya malaikat yang pertama, yang kedua dia maha, serba maha. Diginikannya ya tangan itu naik ke atas, siap, tuk, tertumpuk di hadapannya. Banyak hal yang bisa kita ceritakan, tetapi itu pun saya tidak bisa mengatakan. Tetapi membentuk manusia itu dengan tangannya, itu yang bisa saya katakan. Hewan tidak dibentuk, kawan. Ingat ya bedanya. Hewan cuma diambil tanah, jadilah kau ini, jadilah kau ini, jadilah kau ini, gitu saja. Karena tidak ada di situ, coba mungkin dibentuk atau gimana, coba aku lihat ya, biar jangan keliru nanti ya. Saya kadang lupa-lupa ayat itu. Kalau dibentuk ya nggak masalah sih. Ayat 19 itu ya.
Dibentuk. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya semua kepada manusia ini. Iya, betul. Dibentuknya juga, kawan. Tetapi tidak seperti bentuk manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada ayatnya dikatakan binatang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tidak, hanya manusia. Tetapi dia dibentuk juga. Nah, bentuk hewan ini juga tidak kotak, kawan. Itulah ada juga sisa tanahnya. Paham ya? Dibentuk lagi. Paham kalau maksud saya kan? Inilah sisa tanahnya dikumpulkan Tuhan. Dan dibentuknya kecil-kecil. Kan ada sisa-sisanya itu. Karena hewan kan tidak kotak. Ada sisinya kayak kita manusia nih. Oke? Nah, sekarang saya masuk kepada ayat penguat. Di mana ayat penguatmu, Sang Debaters? Sang Debaters. Wah, masih Debatman. Sorry. Ku ganti dulu Debatman itu ya. Debatman ini kok jadi Debatman ya? Barbarita Nauli dong. Ya. Nah, Barbarita Nauli ya. Nah, Barbarita Nauli, di mana ayat penguatmu yang mengatakan di surga ada hewan-hewan? Kita buka Yesaya 11. Mulai dari ayat 6. Yesaya 11 ini bercerita tentang Yesus ya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk ini kan. Kalian bisa baca, saya langsung ke ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba. Ingat ya, tidak mungkin ini menceritakan bumi. Karena kalau di bumi, serigala akan memakan domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Tidak mungkin ini berbicara tentang bumi. Karena macan tutul akan memakan kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ini juga enggak mungkin di bumi. Karena singa akan memakan lembu. Dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Ya? Jadi inilah suasana surga kita nanti. Kita di sana juga ada mengiring hewan-hewan segala macam. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Ini bukan di bumi. Karena lembu dan lembu tidak akan makan rumput, kawan. Tidak mungkin dia makan rumput lembu itu, kawan. Lembu beruang tidak mungkin makan rumput ya, kawan-kawannya. Dan anaknya akan sama-sama berbaring, ya. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Di bumi tidak bisa singa makan jerami, kawan. Mencret dia atau mati. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tadung. Nah, ingat ya. Bahwa manusia itu diceritakan kalimat di sini kan ada anak menyusu ya. Itu nanti kalian bertanya apakah di surga ada menyusui. Bukan itu maksudnya, kawan-kawan ya. Banyak hal bisa dijelaskan. Dia akan main dekat liang ular tadung. Ingat, anak ini disejajarkan dengan ular. Ular itu kalau orang bilang nanti lari ke iblis. Bukan begitu, kawan. Nanti saya jelaskan mengenai. Dan anak yang cerai susu akan mengulur tangannya ke sarang ular beludak. Ingat ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ingat. Sebab seluruh bumi penuh dan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini ungkapannya lagi ya. Bahwa kuasa Tuhan itu orang-orang akan mengenal bumi ini seluruhnya nanti pada hari akhir itu pengenal akan Tuhan ya seperti air laut menutupi dasarnya ya. Di sini ada kalimat seluruh gunungku yang kudus. Maka nanti kalian akan mengatakan apakah di surga ada gunung yang kudus, gunung Tuhan. Ya, Tuhan menggambarkannya, gunungnya itu namanya sama seperti batu karang yang teguh atau gunung batuku. Jangan seperti simsalabim, nanti dia mengatakan, wah orang Kristen menyembah Tuhan yang gunung batu seperti ucapan Raja Daud, bahwa Bapa di surga adalah gunung batuku, wah menyembah gunung batu, bukan gitu ya kawan-kawan ya. Tuhan menjelaskan itu seperti tamannya, kan sering diungkapkan taman Allah, gunung Allah, gunung yang kudus. Jadi kawan-kawan di tempat kekudusan itu maksudnya, ya. Gunung itu tinggi besar, maksudnya di kebesaran Tuhan, di ketinggian Tuhan, maha tinggi maksudnya. Tidak ada yang bunuh-membunuh, tidak ada kejahatan. Ingat ya kawan-kawan ya? Jadi itu suasana kita nanti di surga kawan. Kambing tidur-tiduran dengan singa, harusnya dimakan singa dia kan. Tapi enggak dimakan singa. Paham ya kawan-kawan ya? Nah itulah jawaban untuk si Purba tadi. Terima kasih Purba atas pertanyaanmu. Ini ya,
Dan banyak juga pertanyaan seperti ini, tetapi usahakan kalian kawan, karena ini belajar, mari belajar Alkitab, jangan seperti sahabat mesin ya, kejar tayang, bikin konten demi penuhi target, tapi sayang yang nonton receh, apa yang kau tanam dulu saat itu kau panen ya. Jangan seperti ini kawan. Kenapa? Kalau kalian seperti ini, kita tidak belajar Alkitab lagi, tetapi ini sudah membuat keonaran ya, tapi gak apa-apa. Dulu sahabat Messi ini sering masuk ke channel saya, mungkin dia kecewa karena saya tidak mengikuti Paul Zong lagi ya, sudah enggak masalah kawan-kawannya. Kalian harus bisa membeda-bedakan ya. Oke kawan-kawan. Nanti jangan juga seperti Harry Saragi nih. Salut sama like RY ini, kekeh banget penjelasannya, benar. Berobat ke psikolog cocok untuk kau ini. Orang-orang seperti ini kawan harus kita hindari, karena itu menunjukkan dia tidak punya kualitas, tidak punya mutu. Kalau orang-orang yang bermutu seperti si Purba, dia hanya bertanya kalau enggak tahu. Kalau tahu menyanggah. Nah, si Purba kan bertanya sambil menyanggah. Tidak mengeluarkan sedikit pun kalimat yang tidak penting. Saya harap kalian seperti itu ya. Jangan pernah mengeluarkan kalimat yang tidak penting, sama seperti Harry Saragi ini. Ya. Kalau saya menanggapinya nanti tidak cocok di sini, tetapi kalau di Sang Debater pasti akan saya tanggapi dia dengan kata yang ya yang sedikit membuat dia tidak bisa tidur nyenyak. Oke kawan-kawan, saya cukupkan sekian. Sudah dua materi kita hari ini ya, dan semua ayat-ayatnya ada ya. Salam anak-anak terang.